Nah, sekarang kita masukin, kita taruh. Dek. Ayo, nah kan jinak toh. Jinak. Berarti titik kelemahan perkutut lokal giras menjadi jinak sudah ketemu. Nah, jinak intinya satu, jangan sampai dicabut, pesan saya. Jangan sampai dicabut. Karena sangat berbahaya, dulur. Berbahaya. Tuh, tadinya giras. Sekarang jinak tuh di des tuh. Berarti sudah ketemu titik kelemahan perkutut lokal giras, bisa jadi jinak. Nggih, tuh buktinya tuh langsung. Intinya pesan saya dulur, jangan sampai dicabut. Sangat berbahaya. Stres perkututnya. Nggih. Stres tuh jinak nurut sekarang. Lur, hari ini monggo bersama-sama kita membuktikan nggih. Kelemahan perkutut lokal itu giras, gelabakan terletak di mananya. Mari kita buktikan bersama-sama supaya perkutut dulur-dulur itu bisa jinak, nggak cordor, tak kowor-kowor, mendoro. Karena silsilah perkutut lokal dari alam. Ini kan dari alam, berarti kan dia giras, gelabakan. Supaya jinak nurut sama kita, terletak di mananya. Kita pegang dulu. Nah, ini kan dari alam giras. Gelabak sih, gelabak. Nah, gelabak tuh. Gelabak. Nah, gelabak. Gelabak. Nah, ini kalau kita diamkan, itu sangat berbahaya. Maka jalan satu-satunya harus kita jinakkan. Caranya bagaimana dulur? Begini. Kita pegang dulu. Cara megang perkutut nggih perlu dipahami dulur. Perkutut kalau begini lah, dia ngotot, tangan kita tarik lagi. Ini cara megangnya. Ngotot, dia masih nubruk, tangan kita tarik lagi. Jangan kita paksa. Kalau kita paksa, maka dia akan tambah giras, stres. Jelas? Nah, jelas ini nurut. Nurut baru kita pegang. Tak lelo, 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 legung. Satu begitu. Kedua, posisi tangan kita harus jepit cara pegangnya. Fungsinya apa dulur? Tangan harus jepit. Yang kita khawatirkan begini, cek kalau kita nggak jepit dia terlepas, ngek, terbang kabur. Tetapi kalau tangan kita jepit begini, walaupun dia gelabak-gelabak sayapnya ini atau mananya, maka ini sudah terlindungi, terjepit, ngek. Terlindungi, terjepit, maka walaupun gelabak kayak apa, berarti sudah aman, kekunci ibaratnya. Perkutut itu kalau dari alam kan giras, gelabakan. Biasanya sayap suka berdarah begini, sayap. Nah, sayap suka berdarah begini. Nah, itu karena dia gelabakan, stres, belum mengenal bendoronya alias yang merawat. Kita telisiri di sayap sini, nggih. Antara sayap kanan dan kiri. Sebagian orang-orang ada yang bilang katanya suruh nyabut yang bulu ini. Nah, ini suruh nyabut nanti dia biar jinak. Tetapi kalau versi saya, jangan dulur. Jangan. Jangan sampai dicabut area wilayah sayap. Karena yang saya alamin di dunia nyata, perkutut itu stres. Nggih, kalau dicabut, ini area sangat berbahaya kalau dicabut.
kalau ekor rusak patah begini. Nah, patah begini. Boleh kita cabut, nanti pasti tumbuh lagi, stresnya pun paling sehari dua hari. Tetapi kalau wilayah sayap, jangan dulur. Jangan, dia bisa stres. Makanya ada yang bilang, area sayap dicabut, katanya bisa jinak. Nah, versi kan masing-masing, dia ada yang bilang begitu. Tetapi kalau versi saya, tidak. Yang ada perkutut, malah stres. Lalu cara mengatasinya begini tuh. Ketek. Satu, ketek ini kalau pas kita posisi santai, perkutut kita pegang, cukup ketek. Tetapi sebelum main ketek, tangan kita harus posisi basah. Ini kan air. Nah, air. Tangan posisi basah itu sama aja dipijat. Ini titik kelemahan perkutut giras. Nah, kita pijat. Talelo lelo lekung. Ucap bagus ucapan ning ati. Nah. Gini ya. Pas ini loh, kan ada pangkalan, kayak pangkalan begini. Nah, pangkalan, ini ada pangkalan ngejendul. Kita uyek. Nyit. Kita uyek dulur, kita uyek kanan kiri, tapi tangan basah. Soalnya kalau enggak basah, yang ditakutin bulu rontok. Bulunya perkututin loh kalau tangan kita kering. Yang ditakutin rontok. Nah, kita uyek kanan kiri. Lakukan kalau pas posisi santai dulur. Posisi santai. Maka efeknya dulur. Perkutut nyaman. Hei, drone. Manggungo. Gawe kiasan, kiasan manggung. Kok gak gelem manggung, Pak Drone? Nah, nyaman tadi ya. Kanan kiri. Maka dia nyaman. Ini titik kelemahan perkutut giras. Nyaman menjadi jinak. Perhatikan tuh. Nah, oke. Okay. Ini kan tahu ya sebelah sini pakai jempol saya yang sebelah sini. Nah, ini kan dia pegangan tuh. Jari jemari pegangan. Ini diuyek jempol sini. Jari jemari pegangan. Berarti nyaman. Menandakan kelemahan perkutut ada di titik ketek, iya. Yeah. Uyek aja, nyut, nyut, nyut. Jangan sampai dicabut. Stres, perkutut dulur. Bulu sayap itu loh, wilayah sayap dicabut. Stres, hancur. Nah, gini aja. Nah, ini kan nyeker ya, sini lah. Ini kan sini lah. Jempol saya, jempol mijat sini. Nah, ininya lah. Ah, nyengkerem. Berarti dia nyaman. Lalu paha. Paha ini selangkangan. Nah, kita uyek. Sakit, sakit. Paha, paha pelan-pelan nggih. Paha pelan-pelan sakit. Lo kayak kawin. Lo kayak kawin. Lo konengko. Loh, konengku. Lakukan berapa menit. Memang tidak bisa langsung jinak total. Perlu adaptasi. Karena kenal sama bau keringat kita, sering dielus, diuyek, diucel, maka dia adaptasi mengenal sama kita, dulur. Talelo, lelo, lelo, lekung. Duca bagus, ujaan negati. Nah, ini kanan kiri. Nah, kanan kiri sepetan sini. Nah, perhatikan kakinya, kaki. Kaki dia nyengkeram kakinya ini loh.
Nah, sekarang kita buktikan. Kita buktikan tadi kan giras. Pembuktian. Loh, konengku. Nyaman toh dia, dulur. Nyaman tuh sampai nengklek-nengklek tuh. Nggih, lakukan posisi santai, dulur nggih. Nyaman, nengklek-nengklek. Perkutut lokal silsilah lahir di alam, di lingkungan alam, maka dia tidak pernah ketemu sama manusia. Makanya wajar perkutut itu bersifat giras, gelabakan. Tetapi kalau kita sering megang, ngelus, uyel, 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 maka dia mengenal bau keringat kita, maka dia akan jinak. Setelah jinak, ngelos, dikerek tinggi, gacor dor, tak kowor, kowor. Dulur, dulur. Perhatikan itu. Bukti nyata, real nyata. Tadi gesit, sekarang sudah jinak, nurut sama kita. Itu buktinya, dulur. Perkututnya. Nanti dijemur, walah-alah, sering kena gitu. Walah, gua core tidak ketolongan. Yuk, kita perhatikan. Gua core tidak ketolongan. Tuh, konko. Ta lelo, 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 legung. Ucap bagus, pujaan ningati. Nurut toh, rahasianya toh, sudah kepegang toh, sama kita toh, perkututnya nurut. Kelemahannya, rahasia, sudah kepegang sama kita, dulur. Dan tak ketak kentung, dan tak ketak kentung, dan tak ketak kentung, dan tak ketak kentung. Jemur di bawah sini, dulur. Oh, lainnya pada nurut. Work, 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 work. Hey, lo. Work, 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 di atas. Nurut semuanya, nggih. Nih, lokal alam nih. Kwer-kwer-kwer lo, tangan saya sampai dipatokin. Ya sering tak gituin, dulur. Nah, ini dan tak ketak kentuk. Tuh, konku. Nurut toh. Ini perkutut dari alam. Walaupun segilasnya kayak bagaimana kalau kita merawat dengan penuh kasih sayang, maka dia jadinya begini, nurut, gacor dor, bekur-bekur sama kita, sering diuyel-uyel, kelemahannya, titiknya sudah ketahuan. Oke, yuk kita lihat ke depan. Dan tak ketak kentung, dan tak ketak kentung, dan tuh gelap, gelap kita, dan tak ketak kentung, dan tak ketak kentung, tak lelo. Lelo lelo lego dadah dadah ger tuh beri depan tuh ger hei tuh konku yuk ye dan tak ketak kentung dan tak ketak kentung tuh ye pun dulur cukup sampai di sini dulu. Semoga ilmu atau tip ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat para pemula. Salam santun ugi salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.